Assalamualaikum dan salam sejahtera. Secara keseluruhannya, status kualiti udara negara pada 11 April 2022 pada pagi ini berada dalam tahap baik dan sederhana. Tiada lokasi mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat. Dapatkan maklumat lanjut bacaan IPU di laman web apims.doe.gov.my atau muat turun aplikasi My IPU di Google Play dan App Store. Bagi paparan peta jerebu serantau yang dikeluarkan oleh ASMC pada 10 April 2022 mendapati terdapat 3 titik panas dikesan di dalam negara, iaitu 2 di negeri Kedah dan 1 di Sarawak. Pada anda di luar sana, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sayangilah alam sekitar kita. Alam sekitar, tanggungjawab besar.